wabarakatuh. Untuk hari ini saya ajak buat kamu yaitu untuk melihat kondisi yang berada di pencucian bis, yaitu di Ponorogo. Ini dulunya terminal Seloaji lama. Jadi sekarang dijadikan tempat parkir bis akap dan pencucian bis. Dan nampaknya di hari ini agak ramai untuk para bis yang ada di pencucian bis terminal Ponorogo ini. Baik, jangan kemana-mana, kita terus untuk videonya. Cis. Jadi ada Garuda Mas on the player, ada Sinduro Satria Mas, ada dua armada. Yang satu ini Avanti, guys. Keramat Jati, Ponorogo, Jakarta. Ayo, Brin. Dan kita mari melihat di sana ada Sudiro Tugas Jaya STJ. Biasanya orang eneng loh. Pas standby. Channel apa toh? Aduh. Ini kan? Mungkin channel toh? Orang. Saya ngelompok nih. Ini kameramen ini kurang channel ini, guys. Dan ini ya tak video ya. Ada Mas BM 129. Halo bosku. Ramai gitu ya? Lumayan. Garuda Mas Ponorogo Bogor. Ponorogo Bogor, nah, ini ada STJ. Delok bis neng terminal Seloaji Ponorogo lama, yaitu di pencucian. Tadi ada STJ Tuscany yang berada di pencucian terminal Seloaji Ponorogo. Mari jalan-jalan lagi. Cekok piro ini, guys? Mas. Untuk piro? Pol. Kita. Gue. Di sini banyak armada yang lagi parkir
lagi dicuci dan ada juga yang ada pembenahan untuk Sindoro Satria Mas. Dan itulah kondisi suasana pencucian bus yang berada di Terminal Seloasi Ponorogo di saat ini, yaitu tepatnya di tanggal 20 Oktober 2022. Dan kebetulan di saat ini juga tidak seperti biasanya, di sini parkir ada yaitu STJ yang lagi dalam pencucian. Baik, itulah untuk hunting, vlog, dan jalan-jalan di seputaran Terminal Seloasi Ponorogo, tepatnya di pencucian. Jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan, gambar, ucapan, maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.